Hello guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Nama aku Ijan Sempoi. Untuk video kali ni, aku nak buat unboxing monitor daripada LG model 29WK600. Aspect ratio monitor ni adalah 219. Monitor ni sangat sesuai kepada golongan profesional seperti graphic designer, video editor, photographer atau kaki game sebab monitor ni ada advanced gaming features. So, bagi peminat game memang sesuai sangat. Okay, before that, jom kita buat unboxing. Okay, seperti yang boleh dilihat di sini, dia punya kotak dia agak besar, agak panjang. Ok, jom tengok apa yang ada dalam kotak. Monitor stand ataupun kaki monitor. Ini adalah penutup kaki monitor tadi. Power cord. Dia bagi power cord UK plug ataupun 3 pin. Ini adalah HDMI cable. Screw. Okay, ni warranty card dan user manual. Kalau rajin baca. Dan ini adalah monitor dia. Okay, kita angkat dulu. Dan inilah dia screen monitor Ultrawide. Memang agak ringan guys. Kita tengok dia memang apa memanjang. Okey, aku nak pasang dia punya stand. Okey, kita kebalikkan dia dulu. Okey, ni bahagian belakang dia. Kita perlu masukkan skru kat situ. Dan coaster ni kita just pusing je. Dia dah ada built-in skru dia. Agak senang kat sini. Okay guys, agak senang dan simple untuk pasang benda ni. Very simple. Okay, dah siap. Okay, kalau tengok dekat belakang ni, dia ada input dia. Dia ada apa display port input, dia ada dua HDMI input. HDMI dia menggunakan HDMI Vision 2 dan dia juga ada audio input dan juga DC input. Okay, monitor ni juga mempunyai built-in speaker di mana korang boleh dengar audio melalui speaker dia. Speaker dia agak kuat lah. Just tekan kat belakang ni dan dia keluar dia punya control. Boleh perlahankan dan kuatkan. Untuk pergi ke monitor setting, dekat bawah logo LG tu ada satu button. Just tekan dekat situ, then dia akan keluar setting menu di mana kita boleh adjust color. Kita boleh choose ataupun select input HDMI 1 ke ataupun HDMI 2 atau pilih display port. Kat sini juga kita boleh setting sound dan sebagainya. Thank you.
Sebab kenapa aku pilih monitor ultrawide ni ialah first sebab aku suka size dia untuk ratio ni 21:9, di mana kalau nak layan movie atau main game memang best. Lagi satu, kerja aku banyak involve dengan visual seperti video editing, photo editing, dan selalu aku working on multitask. So bila ada screen yang boleh sumbat 2 atau 3 window application sekali ni, memang agak menyenangkan lah. Aku tak payah nak switch between software untuk view, dan aku boleh multitask buka 2 atau 3 window dalam satu screen monitor. Aku boleh tengok YouTube sambil check email, boleh browse website sebelah kiri dan layan Spotify atau Netflix sebelah kanan dan sebagainya. Dari segi colour pula, monitor ni menggunakan teknologi IPS dengan HDR10 dan FreeSync. So bolehlah nampak dengan jelas kalau video atau foto yang ada HDR function seperti video dari iPhone 12 atau dari mana-mana kamera yang ada support HDR, High Dynamic Range. Untuk video editing pula, aku boleh view timeline dia macam tu je sebab dia memanjang dan masih ada space untuk view tool yang lain-lain. Okay guys, aku nak mandi dulu, sampai di sini saja. Jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, share and subscribe. Thanks guys.